Binmas Rengseng Aibtu Agus Sudrajat bersama dengan Ketua RW 9 Aris dan Binmas Meruya Selatan Aibtu Suharyanto dengan siswa Latja Polsek Kembangan laksanakan latihan senam tongkat Polri di halaman pos RW 9 Intercon, Srengseng, Jakarta Barat. Binmas selaku pembina PAM Swakarsa memberikan beberapa materi pelatihan pada anggota Satuan Pengamanan, seperti memberikan materi peragaan senam tongkat. Peragaan ini nantinya akan ditampilkan oleh para anggota Satuan Keamanan dalam pelaksanaan upacara Lomba Siskamling tingkat Jakarta Barat yang rencananya akan digelar bulan Maret 2018 mendatang. Kegiatan latihan senam tongkat bersama siswa ini tidak hanya untuk kebugaran fisik, namun dengan pelatihan tersebut para anggota Satpam mampu meningkatkan kemampuan dalam mempertahankan diri dengan menggunakan alat kelengkapan dinas untuk menghalau pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Babin Kamtipmas Aibtu Agus Sudrajat, Tribrata TV. Salam Tribrata.